Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fakali dari kelas 12 IPA 5. Kali ini saya akan menceritakan sejarah lahiran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha dalam kitab Tripitaka dua kata, Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti dasar. Jadi secara leksikal, Pancasila bermakna lima aturan tingkah laku yang penting. Pengertian Pancasila menurut Pierre Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turut temurun sekian lama yang terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya falsafah bangsa, tetapi lebih luas yakini falsafah bangsa Indonesia. 3,5 abad lebih, bangsa kita dijajah bangsa asing. Tahun 1511, bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk ke Pulau Maluku. Sebagai awal sejarah buramnya bangsa ini, disusul Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rampah-rampah di bumi Nusantara. Kemudian tahun 1956, bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Houtman dan De Keyser, yang puncaknya bangsa Belanda mendirikan VOC dan J.P. Koen diangkat sebagai gubernur jenderal pertama VOC. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat Indonesia diduduki oleh Belanda tanpa Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia sebab tahun 1944 tentara Jepang mulai kalah melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus-menerus terdesak, maka pada tanggal 29 Agustus 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Yonsenken, pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama tersebut, dua tokoh membahas dan mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad Yamin dan Pierre Soekarno. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal yaitu 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, dan 4. Perikerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan yang rakyat. Selain secara lisan, Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan dan pemimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Pierre Soekarno atau Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan dan berkebudayaan. Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut, Bung Karno mengumumkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan. Selanjutnya oleh Bung Karno tiga hal tersebut masih bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Selesai sidang pembahasan dasar negara, maka selanjutnya pada hari yang sama, 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dalam periksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas 8 orang, yaitu yang pertama Pierre Soekarno, yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, yang ketiga Kiai Haji Wahid Hasyim, yang keempat Mr. Muhammad Yamin, yang kelima Mr. Soekarjo Karto Hadikusumo, yang keenam Mr. Amar Amis, yang ketujuh R. Otto Iskandar Hinata, dan yang terakhir Dr. Andas Muhammad Hatta.
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil dengan para anggota BPPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui dibentuknya sebuah panitia kecil pendidik usul-usul perumus dasar negara yang terdiri atas 9 orang, yaitu Indra Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Misra Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusnatus Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan mukadimah hukum dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah perumusan perancangan dasar hukum dasar tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan, keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasi dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan acara utama. 1. Mengesahkan rancangan hukum dasar dengan preambulnya atau pembukaan. 2. Memiliki presiden dan wakil presiden. Untuk pengesahan preambul terjadi proses sangat panjang sehingga sebelum mengesahkan preambul atau pembukaan, Dr. Andes Muhammad Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian timur yang menemuinya. Intinya rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul di belakang kata ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemelukan dihapus. Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muhammad Hatta disampaikan kepada sidang kelima PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam antara lain Kiai Bagus Haji Kusumo, Kiai Haji Utsman Hasim, dan Teuku Muhasan. Bung Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam demi persatuan dan kesatuan bangsa oleh karena pendekatan yang terus menerus dan demi persatuan dan kesatuan. Mengingat Indonesia bersaja mereka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di belakang kata ketuhanan dan diganti dengan Yang Maha Esa. Sehingga pembukaan UUD 1945 disepakati sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selamat santosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah gerakan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan besar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk dapat melaksanakan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sekaligus sebagai pedoman hidup, seluruh rakyat Indonesia maka Pancasila diterjemahkan dalam butir penting Pancasila yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda dengan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama yang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, gender, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengamalkan sikap feminis manusia, mengamalkan sikap saling tegang rasa dan tepat selira, mengamalkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani melakukan kegiatan, berani membelah kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengamalkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang tiga, persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta takwa pada tanah air, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertahan Indonesia, memelihara keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa, kerakyatan dan dipimpin, yang keempat, sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak wajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dipakai sebagai keputusan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan keputusan masyarakat. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan pada orang agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.